adalah selesaikan dulu atau ada program rivalitas, selesaikan dulu rivalitas antara dukun-dukun kawahan, dukun lama dengan dukun-dukun barunya. Jangan sampai membuat gesekan dengan dukun-dukun lama, karena ini akan bermasalah. Yang kedua, positioning atau restrukturasi JRA. Kemudian yang ketiga, harus JRA mau berbenah atau meningkatkan citra diri. Kira-kira tiga poin itu yang digarisbawahi. Sahabat-sahabat nanti bisa bertanya kepada beliau setelah masing-masing dalam sumber untuk menyampaikan. Tepuk tangan buat langsung yang pertama. Kita langsung untuk narasumber yang kedua, yaitu G.H. Maftur Hanyuti, yang akan menyampaikan tentang berkaitan dengan ilmu persepuan dari waktu ke waktu, masa ke masa. Sepertinya blowing adalah, bukan sepertinya lagi, kalau Ki Furqon sudah mengakui sebagai PJN bahwasanya beliau adalah dukun atau monaf, bayangin ini suruh di tempatmu yang sangat diakui, sehingga ketika beliau taslim maka Ciara sudah dengan aman masuk ke Temanggung. Baik, kita dengarkan sesama yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Maftur Hanyuti, dan tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMO Bapak Kholisa dan Gustawa, Ketua PJMO, Ketua PWMO Jateng Jabar Jambi, DC seluruh CLA PC Jawa Tengah, seluruh praktisi yang kami muliakan. Biasanya saya ini kalau ngomong meledak-ledak, tapi siang ini berusaha untuk tidak berbicara meledak-ledak, khawatir nanti ilmu sampean merontok. Ini hal yang sangat menarik sekali, bahwa JRA ini hanya dalam waktu kurang lebih satu hari biaya cuma 250. Sampean yang tadinya bukan siapa-siapa berubah menjadi siapa-siapa. Biaya 250 undang ampun sama. Ora poso, ora melek, ora tiraka. Maka sampean tetap kalah ini dengan suhu-suhu kuno. Sebab suhu-suhu kuno rata-rata tiraka. Tidaknya puasa mutih hitung dino. Nah, dalam hal ini yang pertama, bagaimana kita akan mampu pertama bahwa rukyah sampai cukup kita ini bisa diterima, bahwa masyarakat ini pertama yang dirasakan dan yang akan dilihat ini adalah bukti atau rasa. Begitu pertama punya penyakit datang sembuh, maka kelanjutan permintaan konsumen ini nanti bertambah, Pak. Bukan hanya penyakit itu, sampai orang punya hutang pun itu nanti datang berbondong-bondong. Meskipun sampai yang sendiri lagi pusing pikir hutang. Nah, dalam hal ini kita, wah ini hal yang kasih meredak. Merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya tetap kalah dengan para kiai sepuh, lebih-lebih dengan salafus sholih. Salah satu contoh bahwa Asyid bin Barhiyah mampu memindahkan kerajaan
Bilqis, singgasana Bilqis qabla ayyatan tatarufu. Sebelum selesai mata berkedip, singgasana Bilqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Kira-kira jera satu buat ini. Begitu juga kita melihat salafus sholih bahwa Syekh Ali Al-Buni dalam umur yang cukup sekian mampu mengarang kitab Mambab Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif. Kitab sedebat itu isinya semuanya doa. Bahwa para ulama-ulama dulu sebelum mereka mencapai pada tingkatan tertinggi, langkah awal Imam Suyuti karangan pertamanya adalah kitab Tibur Rahman. Imam Ghazali karangan pertamanya adalah kitab Aufan. Al-Aufan. Akan tetapi begitu Imam Ghazali sudah mencapai pada tingkatan yang sangat-sangat luar biasa, kitab Aufan karangan sendiri Imam Ghazali itu sendiri dihantam sendiri oleh Imam Ghazali. Bahwa menurut Imam Ghazali bahwa kitab Al-Aufat adalah min jumlatil ulumil madmumah, kitab Aufat adalah golongan ilmu yang tercela. Ini kan menunjukkan betapa kerendahan hati Imam Ghazali. Maka ukuran wong rupiah wong tukang suwuk itu ukuran terakhir pertama sinting mandine nih Pak. Anggar dungo mati, kadang menurut tiga pakar akhir itu pun mati. Di telok manis mari di sini, urup ring masih sampai. Nah, bagaimana kita jadikan Al-Quran ini sebagai obat yang pertama dan utama? Jangankan ayat Al-Quran, bahwa Allah ini menurunkan segala sesuatu ini ada manfaatnya untuk masyarakat. Kalau naik kapal jenengan delok kitab tinggal di kitab Tibur Rahman, ini pembahasannya bukan sudah doa lagi. Lim nambah ini cukup nganggu alam. Kalau contoh lagi, bocah cilik sing duwe loro setip niku ora perlu didongani niku. Jenengan golekake gelang menel, gelang sekowes iki go aki mari. Kenapa? Biasanya memang berangkat dari rasa takut. Apa mana tekan nyampe orang itu gampang tanpa tunggu-tunggunan mari. Oleh kembang kadil, kembang mawar, tiwenya tempel lakinan pedile. Tangan turun itu maka pedile itu seorang itu bali. Ini sampai apa-apa yang terjadi di alam ini bisa dijadikan sebagai pengobatan, apalagi ini adalah wujudnya yang ayat Al-Qur'an yang hudalil mutaqin yang mahwa syifa. Maka bagaimana kita membumikan Al-Qur'an sebagai obat yang pertama dan utama, dan bagaimana kita sebagai tukang suwuk ini mampu diterima oleh warga masyarakat. Toh meskipun sebenarnya kita bekalnya hanya cuma itu-itu saja. Yang dibutuhkan apa? Adalah kepercayaan warga. Si penting jendangan yang tadi itu kan subuh, penampilannya sempurna. Penampilannya sempurna, wong teko percaya. Wong loro untu, romo tiga pakak-pakak itu tak kok jendangan, meruh jendangan mismar. Sangguni pukul. Lalu jenengan ini dari tukang suhu walau mengalami togo tekan itu jenengan kek nama rekuman kan wak cekak niku niku waruh penampilan singkoyo kata niku tambah waruh niku kok pokoknya jenengan kek nyekeli goroh katanya goroh niku. Nah bagaimana bahwa doa ini adalah disertai dengan keyakinan, maka yang harus dijaga oleh para tukang suhu adalah bagaimana kita menjaga muru'ah.
ketika penjenengan sholatnya nampak bagus, wiritannya Al-Quran terlihat oleh masyarakat, maka kepercayaan masyarakat begitu tertanam terhadap penjenengan. Wes semakin penjenengan muruahnya semakin tinggi, maka bulatai semakin adek. Sebab ini kepercayaan. Nah, demikian juga bagaimana penjenengan ono bocah loro seti burung di kapak-kapak yang mencukup konggowo gelang murnel para ono nyapi cukup konggowo kembang mawar karo kembang melati jenengan itu ono kaya kota ya onang jero ora langsung nyati dan senajan yang jero tak udah tutup dong sebab tekong sih bawa pulau teh lah inilah bagaimana sebenarnya rukyah secara alami penjenengan akan berkembang. Bagaimana apa yang diucapkan panjenengan terhadap pasien panjenengan, mereka akan percaya, mereka akan meyakini apa yang diucapkan panjenengan. Tidak itu apa-apa wis kurang protes. Nah inilah sekilas bagaimana depan panjenengan membawa CRA, karena begitu kita mengenalkan bahwa ketika penjenengan membawa nama CRA itu pun selalu kita menyampaikan nama besar Nahdlatul Ulama, maka semakin penjenengan menampakkan muruah yang luar biasa, semakin hati penjenengan dalam ber-CRA adalah merupakan sebuah kenikmatan rohani, maka disitulah warga akan berbondong-bondong berukiah milik Nahdlatul Ulama dan warga NU secara otomatis akan meninggalkan dan tidak akan ingin hadir di rukyah selain CRA. Harapan kita bersama CRA semakin jaya, semakin maju, semakin bisa berdekatan dengan Nahdlatul Ulama. Ini apa kita? CRA. Ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tepuk tangan buat Rahmat Syahid.